dyan po. Dyan na po. Kasak. Dyan na po rin. Kasak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabatku sekalian. Peti geng. Peti. So, lah ni dah pukul 12:30. So, aku bermain di bawah jambatan kedua Pulau Pinang dan hari ni trip aku solo geng, trip solo. Tapi aku ini sekat hari lah, dalam maybe dalam pukul 6 ke 6:30 ke, kita tengoklah. Maybe aku balik lah. Okey. So, hari ni aku just nak menduga di jambatan kedua Pulau Pinang. 3 minggu dah aku tak main kat sini. 2 minggu yang tu kot. 2 minggu yang tu lah aku tak main. So ni hari ni kita repeat. Dan hari ni seorang je kan, seorang. Sebab hari ni aku duduk kat rumah tadi, duduk teringat. So kita main lah. Okay, hari ni kita seorang je kan. So hari ni aku duduk di tiang 184. So tiang idaman kan. Tak tahulah macam mana, lama dah tak main tiang 184 ni. Sebab jarang boleh tiang-tiang ni, memang hantar target lah. So hari ni aku main pukul 12:30 dah kosong. So aku naik lah. Okay, jom, tanpa lengah-lengah geng, aku nak set up. So sebelum tu, apa, jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen geng. Kita tengok lagi macam mana. Bye, assalamualaikum. Okay geng, so aku bawa udang hidup hari ni dalam 20 ekor. So kalau apa nak beli udang hidup ni, apa beli dekat betul kawan dia. So on the way nak main tu, ada satu kedai dan taman dia jual udang hidup. Okay, kita try dulu set up rod yang pertama. Hari ni udang kecil, so mentakir aku pun kecil lah. Okay, udang hidup ni memang kena bawa kan. Sebab yang ni kadang-kadang tu insurans, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, tu biasalah kan. Okay, aku try dulu umpan udang hidup, tengok macam mana kan. Aku try dulu lepas tak. Okay, cantik lepas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni ayak dia nak mati kan. Bawa tiang 184. Tiang 184 ni dalam sikit kan. Okay, so aku tak macam ni lah, tak gantung. Tengok macam mana. Okay, siap setak rod yang pertama. Jom kita setak rod yang kedua kan. Okay, saya ni aku nak cari bilik tengok ada ke tak ada. So aku guna udang hidup dulu lah.
Sebab dalam hidup ni kita kena tahan-tahan-tahan baru kita cari ikan bilis. Kalau kita terus cari umpan ikan bilis, tak tahan dalam hidup, so masa dah rugi. Tambah-tambah pula aku main lambat. Tengok kat sana. Ada? Oh, geng. Ada? Ha? Oh, jiran sebelah strike, geng. Oh, terkeluar. terkeluar, geng. Okay, so yang ni rod yang kedua. Kita tahan dekat sini. Tiang 184 ni orang pilih bukan sebab apa, geng. Sebab tiang ni dia dalam. Kalau hangpa nak tahu, compare tiang 19188 ni, yang orang pilih ni sebab tiang ni sangat dalam. Bukan sangat dalam lah, maksudnya dalam lagi pada tiang-tiang lain lah, kalau hangpa nak tahu. Okey. Okey, siap rod yang kedua, kan? Jom. Okey, rod yang ketiga sama kubuk dan hidup ini 20 ekor. So kita try empang dan hidup ni luar. Aduh. Kena tahan tepi-tepi tiang, geng. Sebab sini antara yang gila lah. Kalau kata ikan lalu kadang-kadang tu, dia nampak kan. Okay. Ini aku buat link tak dia punya lubang. Sebab sini dia panjang sangat, saya takut dia terjun ke dalam. Okey. So aku buat dekat sini satu lah. Okey. Okey. Okey kan. Jam biasa apa lagi? Okay. Okay, geng. Siap rod yang ketiga. Jom cari umpan. Okay, geng. Aku dah tahan 3 rod. So, aku nak cari umpan tengok. Dah lihat bawah-bawah ni. Rod dah tahan tu legau lah sikit, kan? So, kita cari umpan tengok dah bawah. Sebab aku main lambat, geng. Pukul 12:30 baru boleh naik tepok. Kalau kata ada, ada lah. Kalau tak ada, kita guna apa yang ada lah, geng. Tapi baru ni sahabat aku main banyak bilis. Sebab bilis ni pun dia pandai kot, dia tengok time kot. Ada time, ada. Kalau tak ada time, tak ada. Apalah, kita cari je. Ada-ada kan. Tak-ada tadi, kita try teknik lain pula. Kat jambatan ni macam ni lah. Dia kena banyak teknik, kita try. Kau kena pusing jangan tiang. Kau kena pusing tiang cari umpan. Kalau tak ada, sampai jalan sampailah jumpa. Ada sekok bilis pun tak parah. Tak ada. So aku main seorang, geng. Leather jacket memang aku pakai, aku tak buka. Sebab dia kalau sorang-sorang ni bahaya sikit. Tapi ni bukan kali pertama aku main sorang. Oh, ada geng. Ada umpan bilis. Kalau ada ni cantik ya. Okay, aku tak itu dulu. Cari lagi.
Kalau umpan bilik ni potensi dia tinggi lah. Baik kan. Ikan pun bat. Menyin lah. Berduri. Oh, monster kan. Dia berduri ku. Oh dia. Monster. Tak sat-sat. Aku pun dapat pilih. Aku pun dapat pilih kan. Ada kot 6 ekor tu. Eh, tak pasang. Aduh. Buri kot kan. Besar. Alhamdulillah ada juga kan. Puan dia bilih. Dia ada bilih je. Tahu dia ni sikit. Aku sedap sikit nak main bawah jambatan. Kalau tak, kita akan okay. Kubur dalam 2, 4, 5. Kubur 5 ekor dulu. Tukarlah tu dia. Tukarlah tu dia. Yang ni pun habis. Okay. Dah bola 5 ekor. Haa, okay. 5 ekor kan. Okay, 5 ekor kan pilih. InsyaAllah. Target senangin. Kita tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Target senangi. Okey. Aku tak kat sini. Kita tengok jangan aku kuat dah senangi dah dulu kan. Kita tengok ada ikan bergang. Oh, ada ikan, ada ikan, ada ikan. Oh, ada ikan. Ada ikan. Oi. Berat kan? Ikan pun. Oi. Ikan apa ni? Berat kan? Ikan apa kan? Berat ni, berat. Oh. Oh, dia. Oh. Oh. Patut lah kan? 4 ekor dia naik. Oh, 5 ekor. Dia ha. 5 ekor tadi. Dia kan 2, 4, 5. 5 ekor sekali naik. Cari umpan dulu. Cari umpan dulu. Tadi aku cari umpan tak ada kan. Kita tengok kat sini. Ada tak? Ini umpan payah sikit. Tahu tak apa. Ada ikan makarot ni. Ada ikan makarot. Oh, dah. Ada ikan makarot. Ikan apa ni? Kita tengok ikan apa.
Lama mai dah. Lama bal dah. Pancan ni. Lama pun dah masuk. Hei, ada umpan ikan payah cik. Umpan udang. Apa ikan ni payah cik ni? Yang masuk pun dah. Kau dah try tengok ikan po ikan po kasak ikan po geng kasak akhirnya naik juga gugut besar sikit eh. Akhirnya naik juga kok eh. Oh, strike geng. Kenapa? Talang asal ni. Asal talang. Oh, duri. Talang lagi. Hang pun duri ye. Entah orang nak dapat umpan payah. Entah orang dapat umpan payah. Hampir balas umpan aku lah. Eh, duri ni pun. Entah orang dapat umpan payah. Kita ingat kok ikan talang. Eh, duri. Entah lah aku tak mau ambil hang pun kan. Lepas balik. Geng, mau tengok geng tu. Tu. Ulak sawah. Aduh, ulak sawah main mana? Gila tu. Dia nak air tiang ni. Ha? Dia nak air tiang ni. Tak tahu, aku nampak apa tu. Wah, nampak dia mana? Oh. Nak Harun, ulak sawah geng. Mau tengok tu. Mau nampak? Saya pun zoom nampak sikit. Ui, ulak sawah kan? Ha? Nak hari aku ikut tedung selah ni. Parah tu, bahaya geng. Tu. Ha, tu mancing kat jematan, kau kena peringat lah geng. Peringat lah, kadang-kadang duk sonok sangat. Wah, ayo. Tak apa yang main tinok je kau tengok. Tak sawah geng. Ui, tak apa-apa, kita tak kacau dia. Harap dia tak main kacau kita. Jom, sambung. Tak. Tak sawah. Lebih aku, malam aku tak tidur dia tak pedas. Terus strike geng. Strike. Duri juga akhirnya. Akhirnya duri yang sudi. Dai, hari ni aku teruk geng. Hari ni duri saja. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila sahabat-sahabat aku sekalian. Okay geng. Hari ni half day. Boleh tengok dengar punya angin. Angin kuat gila geng. Aduh, aku boleh tahan tu. Tu, alun tu. Mari tengok tu, alun. Oi, dia. Mati ya geng. Okey, so aku kena ikut nak balik ya geng. Aku tunggu pun mimpin tu lah. Aku masih lagi on the way tu pasal sekarang dah pukul 6 dah. Sebab aku
target dalam pukul 6 tu kena beli lah. Okay. Oh, so hari ni hasil agak mengecewakan kan? Agak mengecewakan. Haa, sebab apa? Hari ni aku dapat ikan duri je, geng. Ikan duri. Sebab hari ni bilis tak ada. Bilis aku dapat tadi 2-3 ekor tu lah. Aku nak cari bilis hari ni, jenuh, geng. Tapi jiran aku tadi di sebelah, di belakang ni, so dia duduk di tiang 185 itu. So ni 184. So dia duduk tiang 185 tadi, dia gasak kan, dia gasak seringin. Tapi sebab dia ada umpan bilis banyak kan, aku nak cari bilis tekong tadi pun jenuh. Okay geng, so tadi kalau apa pasan dalam video ni tadi, aku ada nampak pulak sawah geng dalam video ni. So dari buat sawah tu aku tak pastilah dia nak pergi mana, tapi aku dah nampak macam dia nak naik ke tapak ke macam mana kan. So aku nak nasihatkan apa, kalau kata main mancing seorang-seorang ke ataupun bermalam ke, hati-hati geng, sebab kita tak tahu apa yang ada di bawah jambatan ni geng. Sebab macam-macam boleh ikut ayak dan juga main ke tapak juga. Okay, hati-hati lah, itu je lah, hati-hati lah geng. InsyaAllah tak ada apa yang berku lah. Okay geng, jom aku nak balik lah, aku nak balik lah. Sebelum tu apa, jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen geng. Kita jumpa minggu depan. Bye. Assalamualaikum.